Oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Hasan Wahyuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak guru atau nabi kang mewakilini pun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khususe Ansor Banser Pagar Nusa lan sanes-sanese, wabil khusus mali panitia penyelenggara
tanggal alhamdulillah dalu sapuniki kula lan panjenengan sami sedaya saged sami hadir dalam acara haul jamiah sekaligus peringatan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki ndadosaken temurune hidayah rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Muter-muter bulan kian ngajine tentang Isra Mi'raj kabeh. Ya, setelah digulat-gulati ning Qur'ane ku ayate kumungane siji. Ya, ning awal surat nomor 17 kan ungkapane ya sering diucapkan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alim-alim briwene sih man. Ya, jadi ayat-ayatnya pada, tapi alhamdulillah bulannya dewek pitung balen ngunggah ning ayat ien ya tak gawe tafsirannya beda-beda. Loh, kenapa aja kang? Karena memang kehebatan saking ayatnya Allah Subhanahu wa taala, kehebatan saking Al-Qur'an inggih punika ketika dibaca berulang-ulang mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, kulane dewek wis pitung judul kini. Ayate angger subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, wingi ning eretan, winginane ning Banten, ya ning eretan jelasaken tentang Nabi Sulaiman. Ayate ya ayate angger subhanalladzi asra bi abdihi. Lah ning kene jek kang ning lanjut, ya tak ulang maning subhana. Sing dibahas e siji bae dikit ning subhanane dikit. Kenapa ayatin awal-awale subhana, terus sing aran subhana iku ungkapan kula lan panjenengan sami menusa dicontohaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kapan menusa ki ngucap subhanallah, kapan menusa ki ngucap masya Allah. Ya, kadang-kadang giloke genae ki blinepres giloke ki. Subhanallah itu kalimat apa? Jare wong-wong ngaji, subhanallah itu adalah kalimat kang diucapaken ning manusa nalikane ana kejadian, ana perkara, ana peristiwa yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ngucap subhanallah. Contoh, contoh. Ning ayat Al-Qur'an Gusti Allah ndawuhaken ya qalu ittakhadallahi walada. Wong kafir, wong musyrik pada ngomongakan Gusti Allah ku duwe anak. Maka apa jawabe? Subhanallah. Beli Gusti Allah mah beli duwe anak. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak bisa diterima, maka diucapkan subhanallah. Kenapa Isra Mi'raj diawali dengan subhanallah? Karena perjalanan ini beli bisa diterima karo akal, makanya subhanallah. Tapi baka ana peristiwa kang pas karo akal mengungkapkan sebuah kekaguman, mengungkapkan sebuah sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan, kaya dene ndeleng keindahan alam, maka kang kudu diucap masya Allah. Ngenakakan subhanallah karo masya Allah bega ruwet di lokeki. Iya duwe anak nakal karpe dewek beli kena dikongkon, kongkon sekolah beli mangkat, kongkon ngaji malah ngamuk, pegawiane dolanan HP bae. Ya, iya iki wong tuane iki ngucape iki subhanallah ta masyaallah. Masyaallah padha masyaallah ora pedak ngono wae aja didonga kena. Iya dadi bakal anake badeg, anake nakal ngucape subhanallah aja masyaallah, bakal masyaallah mendonga ndongakaken karena makin ki maut ta'ajjub makanggo ketakjuban sekaligus ndongakaken dadi bakal bocah nakal terus ngucape masyaallah ya nang tutukna kaya kondom. Iya jadi bakas subhanallah subhanallah untuk sesuatu yang tidak logis, enggak masuk
akal. Makanya kalimat subhanallah, makanya kalimat subhana, maka endi-endi ayat seperti tenala, endi-endi ayat kang awale sabbaha subhanon yusabbihu, maka ning kene bakal jelasakan sesuatu kang susah diterima oleh akal. Ya ora segaro sifat-sifat ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dimasukkan ke dalam akal manusia, termasuk Isra Mi'raj, perjalanannya kanjeng Nabi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mekah, Palestin, dinakin bae Mekah, Palestin ki mangkate ki masih nganggo pesawat. Lamun nganggo bis ku golongan rong dina sawengi. Lamun nganggo bis bareng kanjeng Nabi mangkat sing Masjidil Haram meng Masjidil Aqsa sawengi gebli tutup, maka malah kurang dari satu malam. Gotipun konor kan lailan di situ tidak menunjukkan satu malam pada waktu bengi, pirang jam yang akhir riwayat si ngomongaken jamnya ki apa jare bahasane wong tua bengen ki peturone ki masih anget. Kanjeng Nabi balik maningku saking beli seperjalanan Isra, pasti ikunku bener ada perjalanan Isra, ada dan wajib diyakini oleh semua manusia. Lamun beli percaya maka bisa jadi wong mau kafir. Kenapa? Karena ayat ana ning ayate. Jadi Isra itu adalah al-mantuk diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baka Mi'raj kena ngandel kena beli. Oh, kenapa aja kang baka Mi'raj kena ngandel kena beli? Karena Mi'raj ayatnya dibeli langsung ucapannya. Jadi baka Isra memantuk diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baka Mi'raj mafhum. Kon ini anane ning pemahaman. Kok kanjeng Nabi mana? Ning di jakang ayate baca surat An-Najm. Iya wa huwa bil ufuqil ala, kan ya. Iya kanjeng Nabi wis ning opok berarti nglakoni Mi'raj. Tapi sing sabenere jakang sabenere mesti kudu dikandhakaken ki Isrone dikit. Karena ning Mi'raj para ulama juga masih bertentangan. Ada yang menyatakan Nabi ada depan-depan karo Gusti Allah, ana sing ngomong deleng Gusti Allah, bahkan rabine dhewe Siti Aisyah menyatakan tidak. Endi jakan sing bener, wis aja ande takon sing bener, sing penting ngandel ape dikit. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bareng kandane ning wong Mekah yang tidak punya kebudayaan ilmu model kaya konon. Lamun kejadian Isra Mi'raj ana ning lanjan, ana ning Dermayu, ana ning Jawa, Kanjeng Nabi mangkat sawengi terus balik maning, padha ngandel wong kene. Yo kenapa? Karena wis paham karo ajian sepiangi ya wa ya. Nah, iya karena cepat lari, apa maning pelariane wong duwe utang. Belis wa. Nah iya lele lamun kanda Isra Mi'raj ning tanda Jawa, ning Jawa wis beli aneh. Ya kan aja maning kun tingkate Nabi kan kepar karo Gusti Allah. Yung ning tanda Jawa Nabi dudu apa dudu, tapi bisa membangun bendungan kang semana gedene sekaligus digawe karo praune pirang tahun sangkuriang gawe kanpa. Mung sawengi sangkuriang Nabi dudu apa dudu kan. Ya. Nah, iya makanya bakal ceritanya ini tanda Jawa ya enggak aneh, ya enggak aneh. Kenapa? Karena ake wong-wong sindi ilmu model kaya konon Bandung Bondowoso gawe candi orang pembulanan orang metahunan, iya kan gawe candi sewu mung mirak mung sawengi, iya kan. Berarti banyak nih kayaknya aku cerita sing sawengi wong Dermayu gawe masjid mung sawengi. Masjid di kan masjid kang ana ning wilayah Bondan Kertasmaya arane Masjid Sapu Angin Sadalu gawe nemong sawengi. Apa maning pin mau Gusti Allah pang super dan maha hebat, toli beli bisa yang beli mungkin pasti bisa. Pertanyaane numpak apa kanjeng Nabi mengmanak naki. Nah lebakin wong tua bengen sering ngandakakan kanjeng Nabi ke numpak kendaraan arane buruk. Bocah-bocah sekine sing beli belajar ki beli ketemu karo hadise ngeleceh lho kiku. Buruk usaha apa lah ngelang-ngelang apa aneh yang anak. Oh buruk anak buruk
ngomong kiai-kiai sing ora anu nek yang ngomongnya mau ngonan buruk ibu-ibu ngorok yang leleci beli wong ki. Buruk-buruk itu apa? Buruk-buruk iku wong asal katanya al-buruk iku barkun. Barkun ku apa? Kilat. Ya kadul barku yakhtofu abs'ala abs'arihim. Ya kadu kaya kaya al-barku kilat arep nyamber mata nira. Jadi sunaran kilat uglis. Prak. Ya al-barku. Nah dalam kaidah bahasa Arab al-barku ini akan menjadi sebuah kendaraan ketika disebutkan dengan kata burokun. Jadi burokun itu kendaraan kang kaya kilat perjalanannya. Wah yaitu mengaco apa nih? Ada hadisnya, anak hadisnya. Ketika Kanjeng Nabi ndawakan utitu bidabatin madunal bighal wa fauqal khimar wa huwa al buraq. Buat ngandel cek ning hadis sahih Bukhari lam beli salah. Ning Bukhari ana ning Muslim ana lam beli salah mah. Ya. Utitu bidabatin jare Kanjeng Nabi isun ditekakaken, isun disediakaken, isun dipersiapaken. Bidabatin kelawan salah sawijining tunggangan madunal bigol tapi dudu bigol jare Kanjeng Nabi ki ari bigol siapa je Kang bigol iku perkawinan antara jaran karo himar kawine jaran karo himar duwe anak arane bigol jadi ya luwi gede sing himar luwi cilik ketimbang jaran wa fauqal himar luwi gede ketimbang himar tapi luwi cilik ketimbang jaran ya apa jare Kanjeng Nabi kuwen kang arane buro jadi ana aja kang ngaji ana dadi wong pengen kandak ku beli ngaco wah nah iya kecepatan nih ning hadis Muslim jelas kan kecepatan buruk iku sakedaping netra. Ya buruk nih kene sampeyan ndeleng mana wis tekan kana buruk iki matamu kemana saja melihat buruk wis tekan kana itu kecepatannya buruk bahkan lebih cepat daripada itu semua jadi buruk bukan cerita ngaco dudu cerita ngaco memang anak ya penjelasannya anak hadis-hadisnya anak ya mau bocah-bocah sekian ngarani buruk ibu-ibu ngengok roh akhirnya dimanipulasi lagi dengan gambar buruk endah si gambarnya wong wadon ya ceroboh beli kinki iya kan ya itu kan imajinasimu loh kok bisa masa sih ya, aja ngomong masa sih loh ada aja kan anak dia pengen udah bakal pengen beruk manjingnya suarga sedikit wak. Iya dia bakal pengen beruin ini mah ya angel. Nah, kenapa? Karena unku termasuk tunggangan mala ainun ro'at wala udunun sami aku sangil kandane. Ya, tapi yakin anak tunggangane Kanjeng Nabi sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa ning bulan apa? Diperkirakan anane kejadian mau ning bulan Rajab bulane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ning zamane sing awit awal Allah dawa kan ada 4 bulan jadi bengen awal-awal ada 4 bulan yang disebut dengan Syahrul Haram ya mau dijelasakan kah? Ya 4 bulan seadane Syahrul Haram itu sing awit sedurunge Kanjeng Nabi ning zamane kafir Quraisy saja 4 bulan ini sudah berlaku. Inna iddatash syuhur ya kan indallah isna asyara syahra ya kan. Nah dari isna asyara syahra itu minha arba'atu hurum sing rolas iki ana 4 syahrul haram. Apa yang dimaksud syahrul haram kene kanda maning manene haram iki tidak boleh maning konene iki haram-haram iku baka secara bahasa al-haroma al-haromu iku maknane mulia jelas? Jelas? Jadi haram kudu tidak boleh ya dudu al-haram itu mulia maka baka masjidil haram berarti masjid kang mulia tanah haram berarti tanah mulia jelas durung maknane haram menenya haram tidak boleh maning ya haram kan tidak boleh je. Buktinya Allah mengharamkan rongokakan baka wong terhormat baka wong ngormati
pasti ana larangan. Larangan apa? Larangan untuk bisa menghormati orang lain. Contoh, sampean arepan dolan mengbupati anyar. Iya kan? Bupati orang terhormat bukan? Orang ter Nah, bakal sampean pengen ngadep karo wong sing terhormat, tolong menggunakan pakaian yang rapi dan terhormat. Dadi bakal ngadep ning bupati, ya bloling go celana pokek. Iya, berarti dilarang kan? Kenapa dilarang? Dilarangnya itu bukan karena tidak boleh, adalah untuk menghormati. Iya, iyalah mumpung wadon yang gerok ajak utangan baik ngadep bupati ke orang ya. Iya, berarti dilarang. Jadi haram kemuliaan itu kenapa menjadi sebuah larangan? Karena untuk menghormati. Makanya ketika Allah mengharamkan itu bukan berarti Allah melarang dirimu. Gusti Allah lagi ngormati sampean. Mung sampean sing dihormatane ki beli gelem. Ya kan, diharamakan mangan getih, diharamakan mangan daging babi, diharamakan minum minuman mabokan. Untuk apa? Untuk menjadikan dirimu terhormat. Bakal sampeyan dadi kuwo, sampeyan dadi pejabat, tapi mabok baik dileleci ning bocah. Oh. Jadi larangan-larangan dari Allah SWT bukan karena menyusahkan dirimu, adalah cara Allah mengangkat manusia di dalam kehidupan. Makanya Syahrul Haram itu dilarang perang. Untuk apa? Untuk menghormati 4 bulan ini. Jadi larangan perang itu adalah cara penghormatan. Sun awit zaman bengen. Kenapa? Karena masyhur di semua riwayat hobine wong Arab iku perang. Hobi-hobi wong Arabku. Makanya wulan pada waktu zaman sedurunge Kanjeng Nabi kacau. Kenapa kacau? Karena arepan perang tumiba ning wulan Rajab diuntur Rajabe. Oh wulan maning bae jer Rajabe, kin metutukna dikit perange. Iya, sedurunge Kanjeng Nabi bulan ini kacau. Maka begitu turun ajaran agama Islam ditetapkan ini Syahrul Haram, didandani ning Kanjeng Nabi jare Rajab ya. Rajab jare Syakban ya. Syakban jare puasa ya. Puasa terus digencet ning Kanjeng Nabi, ditanamkan akidah-akidah Islam sampai orang-orang Arab itu yang tadinya seneng dengan perang akhirnya ganti beli kiyeng perang. Kanjeng Nabi ini nanduri aja perang. Akhirnya begitu dewek butuh nggo perperangan kan kejer. Ya kan? Ya iya, akhirnya turun ayat, ya kan? Kutiba alaikumul qital wa huwa qurhul lakum. Kini diwajibakan je perangku. Bagaimana sirane ki wis pada sengit ning perang. Kenapa? Karena wayahe kita ki aja diedek-edek bae. Waktu Isra Mi'raj ya temenan wae diedek-edek Kanjeng Nabi ki. Wis karuan bapane ninggal sing awit, Kanjeng Nabi masih ning jero kandungan kan. Loh, iya kan ana sejarah itu wafia bil madinatil munawwarati abu wa kana qad jataza bi akhwalihi bani adiyim minat ta'ifatin. Ya kun wa cerita bapaknya Kanjeng Nabi meninggal dunia, Kanjeng Nabi masih ning jero kandungan, jebra lahir diwuruk diurusi ning emboke pirang wulan, pirang tahun 6 tahun emboke ninggal dunia, pindah si emboke diurusi bapak tuane pirang tahun, mung 2 tahun bapak tuane ninggal dunia, pragat kuwen dipupuning mamange arane Abu Thalib. Kok kongkonangan wedus gini nih mana? Sampai tekan menjabatkan jodoh saudagar besar dalam kehidupan siapa? Siti Khadijah. Bareng pas ning tahun jelang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, iki mamange Nabi sing selalu melindungi kang arane Abu Thalib juga meninggal.
wis mamange langka, rabine Kang Aran Siti Khadijah juga meninggal. Bayangin, Wak, lagi berjuang hebat-hebat sing dukung mati kabeh. Iki lamun wong lancan wis kamarian Gusti yang berjuangin kah. Iya, lagi enak-enak berjuang sing rewangi kita pada langka, lagi enak-enak berjuang sing dukung kita pada langka. Tapi ini cara Allah untuk mendidik seorang rasul dipoteli kabeh, Wak. Supaya apa? Supaya jangan pernah bergantung kepada makhluk tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia bakal masih ngadirakan kin, masih ngadirakan kin, ngadirakan kin, mangsa ketemu-temu wah. Bisanya ketemu, bakal wislaka apa-apa, bakal wislaka siapa? Ya, apa sekin masih duwe bapak, laka duit ya senang bae, masih ana bapak, ya wah ya. Nah, ya begitu langka maning embok ya pak bapak nih masih ana embok, kader warisan masih pirang. Pirang. Kang kok bakal bapak wislaka embok ya? Langka warisan entok kambe utang ning tangga catetane rembel arep utang ning ngendi maning daun deluk. Ya Allah, jadi caranya Allah Subhanahu wa taala mendidik rasulnya adalah tidak bergantung dengan apapun, tidak bergantung kepada siapapun, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk membuktikan itu, maka diangkatakan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, mangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tapi begitu ngrongokaken cerita kun, wa subhanallah, Kanjeng Nabi balik Isra Mi'raj, kandak ning para sahabat, mulai waktu kun Kanjeng Nabi diarani wong edan. Nah, ngapa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa mung sewengi wong edan je Muhammadku. Ngene ge iya je maune ka. Bapane wis laka sing bengen, bapak tuane wis laka, kiyen sing dukunge Abu Thalib karo Siti Khadijah laka, waya stres bocah ki bener ki. Ya kan pada waktu itu kan mendengar apa kabar tentang Rasulullah melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mulai sahabat goncang, dan itu adalah kabar gembira untuk siapa? Untuk musuhnya Nabi Kang Arane Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, wis golongannya abu-abuan lah. Iya, wis pada kabaran ki, kabaran Muhammad ngomong kayak ini. Wis kini sahabat-sahabat kang mau ngandel dadi ragu, kang mau ragu, ya kan tambah beli ngantel. Apa jare Abu Jahal? Tinggal wong siji maning, lamun wong siji kian beli ngantel ning ceritane Muhammad, maka dakwah Islam mulai hari ini habis. Siapa orang itu? Adalah Abdullah bin Quhafa. Abu Jahal marani Abdullah, ngrungu beli pripun Nabi Muhammad gumekenen jarene mangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, mung sewengi embo jekula durung rungu desi ngewit esuk kula ning kebonan bae. Ya wis ayo enake mah tak kumpulaken kok Muhammad kongkon cerita. Akhirnya Abu Jahal tekan ning Nabi Muhammad, "Muhammad, iya tah ning kono ceritaku sing mangkat sing ngewit Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sawengi balik maning." Nggih, jemang. Oh bengi kulaku diangkatakan ning Gusti Allah sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa mung sewengi. Apa ngomong Abu Jahal? Yang ning kono makandane karo sahabat-sahabat sing ora sekolah, golongan budak, golongan baca karepe dhewe. Nang sangandela. Srok mene kandane karo kita rombongan pinter-pinter yang nalarnya jauh, bisa diterima aja Muhammad. Oh konon mang. Iya, jadi yes kok kita arep ngumpulaken masyarakat, kabeh takumpulaken engko ning kono sing kandang. Ya, apa tujuannya Abu Jahal? Bukan untuk memfasilitasi Nabi Muhammad, tapi menggoreng isu asli nih makin ki. Maka penggorengan isu lu beli sekian baik, sing ngawit zaman Abu Jahal, tiba isu digoreng ki. Iya, pimpinan NU dituduh si A, pimpinan NU dituduh Mu'tazila, Banser dituduh sebagai cecunguk gereja. Biasa gorengan kacang, meneng, tenang. Biasa digoreng model kayak kenen ki. Lah waktu Kanjeng Nabi ne dewek digoreng kan ning Abu Jahal ki.
Iya, sampai Abu Ja'al sendiri yang memfasilitasi, tenang Muhammad, kok kita sih ngumpulakan, tujuannya apa? Tujuannya adalah pengen nyerawati Kanjeng Nabi. Makanya dikumpulakan, kibli ngumpulakan uang bawa, sekalian gawa blagring, gawa bandik, gawa pentungan, ya kayak zaman sekin maning kon ini. Iya, kon ini bakal anak apa-apa ya sejet, masa iya golongan kami membawa ini, yang buktinya najis. Loh, bakal banser, banser mah asli orang gak apa-apa. Keren, blereng, apa, dia seragamnya pakai duit, mau beli duit, majar emang kan. Tapi kesemangatannya inilah yang menjadikan ya banser gula lan panjenengan sami alhamdulillah selalu kompak, selalu siaga digoreng kiwe tangan kiwe tangannya cengar-cengir biasa ya ayo digoreng kaya kontenku. Kenapa? Karena penggorengannya ceritanya sih ngawiti jamannya Kanjeng Kanjeng Nabi. Makanya ketika Abu Ja'al wis Muhammad kok urusannya kita ngumpulakan uang mah tadi bakal kudu kandam mawa pertama kali sing dadi panitia Isra Mi'rajku Abu Ja'al. Iya kan ngumpulakan uang kang wedangi kang jaburi, tujuannya apa? Tujuannya satu, bukan untuk mengangkat Rasulullah tapi untuk menjatuhkan Rasulullah. Makanya dipersiapkan pertanyaan cang bener beli bocah intekang Masjidil Aqsa. Akhirnya begitu tepat ning waktune ning di tempate ditaro ning tempat kang lega arane Jabal Qubaisy. Begitu tekan Jabal Qubaisy Muhammad ceritaha tandaha. Akhirnya Kanjeng Nabi cerita tentang pengalaman Isra Mi'raj. Lari Kanjeng Nabi, hari Kanjeng Nabi seneng karena wis ditodokaken ning Gusti Allah. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyai. Yoha Kanjeng Nabi mengomong saanane isun mau bengiki diangkatakan sing Masjidil Haram tekang Masjidil Aqsa. Ya ceritane mekenen akhire nang Abu Jalu mempersiapakan uang siapa sing biasa dagangan nang Masjidil Aqsa. Isun sok takon tentang Masjidil Aqsa. Blados wis Muhammad wis sekin kula pengen takon je. Ngono jari wis tekang Masjidil Aqsa. Coba mulai sing titik yen arep manjing tekang Masjidil Aqsa warungi ana pira? Coba wak takone sampai tekang warung kuwi. Iya, Kanjeng Nabi jawab warungi ana pitu. Penene dideleng tok. Oh, iya bener berarti kene. Ya, ya wis Muhammad manjing ning lawang kuwen, lawange Masjidil Aqsa ana pira? Ibadah Gusti Allah lawange Masjidil Aqsa ana semono lawang kien manjinge sing kene lawang kien metune sing kene jendelane ana semono tempat wudune ning kono sampai tekan detailitas tekang Masjidil Aqsa itu sendiri Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas ngomongakene dawu wong ki padha delangap delok bener jasira. Kang maune beli ngandel akhirnya dadi ngandel maning. Kang maune mungkiri ning Kanjeng Nabi akhirnya mulai ngandel ning Kanjeng Nabi. Penggorengan berbalik wak ternyata begitu mateng ngantem dewek. Oke. Ya gorengan zaman sekin gaya mekono iya goreng mana goreng mana akhirnya apa siji maning Muhammad apa kita pengen buruh omongane Abdullah bin Quhafah. Quhafah, priwen pendapat yang kono. Apa jawabnya Abdullah bin Quhafah? Bahkan Nabi Muhammad sih ngomong. Jari Abdullah bin Quhafah. Siapa Abdullah bin Quhafah? Ku Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kencang priwen. Jeko delengan Rasulira kaya konon ku. Sangat gak kuno bocahku. Jari bucah halek apa jawabnya Abu Bakar? Bahkan Nabi Muhammad sih ngomong kalau Rasulullah yang berbicara sekalipun beliau mengatakan sekarang di balik bukit itu ada musuh kemudian saya lihat musuh itu tidak ada tetap saya akan percaya kepada Rasulullah. Bayangin wak aja maning cerita Isra Mi'raj dari Abu Bakar lamun sekian ki sekian dari Abu Bakar Muhammad ngomong ning segurine bukit pun ana musuh terus ditiliki mana ternyata langka kita masih angger ngandel nih Muhammad makane wong kien diarani as-siddiq di saat wong pada beli ngandel kien mangandel semekonon wak sebenernya mah bakal wong bener-bener percaya bener-bener yakin tutugna ngandel sebagaimana Abu Bakar Siddiq terhadap Rasul
Rasulullah. Begitu seharusnya seorang santri terhadap gurunya. Aja ngandel nih ngomongan deh, baik bakal waya prake beli nurut di lokeki. Ya santri sekian mah, bila kayak santri pengen, Sayyidina Abu Bakar, nurut baik lah. Guru harapan ngalor, harapan ngidul, bareng sampean kan nurutin nurut sote bakal lagi ngaji. Waya pemilihan memilih mana-mana aja beli nurut kiai. Halo? Ya? Nah iya, ya kenapa? Ya karena seorang guru dengan seorang murid itu kaitannya kan sangat dekat. Ya wali kula lan panjenengan sami, wali songo kan ngajarakan mekono dalam dunia pawayangan. Ya ning pawayangan ka, weruwayang. Loh, singaran Pandawa wong hebat-hebat itu wa. Darmakusuma, Bratasena, Arjuna, Nakula, Sadewa, hebat, sakti, wanian. Gurue sapa? Gurue sapa? Soka? Soka lima, siapa soka lima ku? Dorna, siapa Dorna ku? Bener tapi ini kan kok? Gurue kacor, karpe, dewe. Tapi Pandawane ki mbangkang kan nurut. Mbangkang kan nurut. Nurut bae semono beli benerek. Sampai tekang murid dewe, bang-bang ekalaya ditugel di semplak jerijine. Kanggo siapa kanggo? Arjuna sampai Bima dididik ning Kombayana ning Dornaki arepan didadekaken wong sakti ta tujuane dipateni. Tujuane dipateni. Tapi Bima nyanggah beli turuti kongkon nyemplung laut nyemplung ora sampai tekang dicokot ning ula digubet ning ula sampai tekang kedodokan dodot Bang Bintol ngaji sampai tekang kedodokan kuku panca nah kegelang Chandra kirana kalung naga Banda. Dari mana? Dari konspirasi politik sang guru untuk menghancurkan muridnya. Tapi nurutnya murid justru berbalik menjadi sebuah kehebatan. Kuen ku murid dia kacor. Tapi nurutnya murid ning guru. Sekalipun gurunya beli bener tapi bisa jadi hebatnya. Apa maning sampian gurunya wong lanjan anak kepang-pang ning kene. Langkah kacor ya kiwa. Iya, lah iya guru sampean kiai, guru sampean ustad, terus masih angger beli nurut, buktinya ngamprak je, ya, lah iya, kongkong nyoblos mainnya ngalor, kongkong nyoblos gitu ngulor, iya kenapa? Karena ya itulah kehidupan. Zamannya Nabi Sulaiman begitu uji dengan Ratu Bilqis untuk melihat kekuatan Nabi Sulaiman itu dengan apa? Dengan hadiah kan Ratu Bilqis. Bilqis akan menyerang kerajaan Sulaiman untuk mengukur kekuatan Sulaiman itu dari mana? Dari hadiah. Coba kirimi Nabi Sulaiman itu dengan hadiah yang banyak, emas, inton, berlian, ya kan diangkut. Begitu diangkut tentang kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman ngomong, "Kenapa anu je Gusti, hadiah sing ratu Bilqis?" Apa jawab Nabi Sulaiman? "Bleboto, gawan balik. Kita butuh ya karo raja nira, penekna." Nabi Sulaiman ya Gusti ya bokat jadi deleng dikit orang susah dideleng weruh kitaku peti pertama isine emas peti kedua isine inton peti ketiga isine jambre yang Nabi wa Sulaiman ya itu saja mari Nabi sing setengah dukun bayi loke beruji ya yang Nabi Sulaiman lagi Nabi weruh isine apa apa tapi diterima beli ini Nabi Sulaiman ditolak begitu ditolak pasukan laporan yang ratu Bilqis apa? Beli gelem ya wis bakal beli gelem. Yo kenapa? Lamun Nabi Sulaiman nerima berarti pasukannya bisa lemah. Kenapa? Karena bisa dibantem karo duit. Termasuk golongannya wong lanjan ki. Lemah tak kuat ya titenan abengko. Bakal diserawat karo Indomie nyocoki gebok kabeh ya berarti lemah di kaki. Nah iya, jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami keyakinan terhadap seorang guru itu harus kuat. Apa maning guru sampian ki subhanallah wong bener dudu wong sembarangan wong lagi guru kacor bebakan nurut bisa jadi hebat. Apa maning guru sampiane kiai, apa maning duwe santri ngimami tajuk, ngimami mas.
maka tidak ada alasan kamu tidak nurut dengan kiaimu. Jadi sing diturut ya sing diturut, kiai sing nang desane sampean dikit aja nuruti kiai anyar-anyaran wak. Lah iya, nah, termasuk sing dhuwur panggung. Iya benar. Nah iya, kula mah ceplok bae mbak ngomong, mbak kesampean gelem diwarai, gelem diomongi karo kiai sing kanak-kanak, nurut dikandani kiai sing kanak-kanak. Anda harus lebih nurut dan lebih menghormati kiai kang anane desane sampean. Kenapa aja kang? Karena kiai sing kanak-kanak gelem tekan ning lanjan, gelem ceramah, gelem kandha, gelem ngomong, napa dibayar? Tapi bakal kiai sing anan ning lanjan, mereka sudah terbukti keikhlasannya menanamkan ajaran agama Islam. Makanya dengan model-model baru silakan. Anda pengen mobil anyar los, pengen rumah anyar mangga, pengen kelambi model anyar serak, tapi Islam model anyar engko dikit. Kenapa? Karena belum terbukti. Sing wisana buktine ku Islam zaman bengen wak. Ini model kayak kenen-kenen nanti kira. Lah iya bagian model makanan Islam masih Islam. Siapa tahu karena PDW dua. Tapi kan sudah keluar aja gampang ngeluarkan uang sing Islam, rasa anjing nak beli. Nah itu sudah kafir, itu sudah sakat meneng. Ngelanjan bisanya dari Islam kabeh. Kenapa? Karena ngitung sing beli petaya kedik, wak. Aja belaga-belaga urip ku. Iya lanjan penduduknya pira. 1100. Oke, 1100. Islam kabeh? Islam kabeh? Islam kabeh. Sing sembayangan apa pira? Paro ana beli paro. Paro ana. Ailang ta. Kalau berarti ya Kang Taro, sing sembayange 400. Berarti sing pitung 600 e beli. Tapi lamun penduduke wong lanjan, sing sembayange baik, berarti mung ana 400. Berarti lanjan masih lega beli. Masih lega beli? Masih, karena lega akhirnya wong Kristen bisa mancing beli? Bisa. Wong Hindu bisa mancing beli? Bisa. Dadine Kristen beli mancing ningkene, kenapa? Karena ningkene nek wis supek Islam kabeh, termasuk sing kecatet sing bisa mbayang kedik. Bisa nek Kristen beli mancing mene, bisa nek Hindu beli mancing mene, bisa nek Buddha beli mancing kene. Kenapa? Karena ningkene nek Islam kabeh secara catetan. Makane aja ilok lelece wong. Nah kayak konon-konon kami lu mendukung Islam, apa keluar? Enggak bisa, karena kemaksiatan tidak bisa tidak bisa mengeluarkanmu dari cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dari maksiat banyak prevensi yang setiap manusia ku duwe maksiat, duwe dosa. Tapi sekalipun dosa asal aja mentok ning sing paling hebate wis lumayan wa. Maksudnya jekang, ya kan jelas in tajtanibu kabair matun hauna anhu yukafir ankum sayyi'atikum lautun auna, lamun sampian nyegah minal kabair, saking dosa gede, ya kan dosa gede ini dihindari, maka insya Allah dosa cilike dipanga pura. Contoh sampian sengit ning wong, sengit ning wong, dosa kang paling gedene ki apa? Dosa kang paling gedene sengit ning wong ki apa? Mateni wong. Sing penting sampean aja mateni. Wis kok sing lembute bisa dipangak. Ora ana sengite, ana grentege, ana dunggale dosa. Hari dosa mah dosa. Kulku mung bisa dipangak. Ora. Nah, jadi lamun ning wong wadon, yang penting jangan sampai kepada titik ha. Nah, sebelum itu ya bisa jadi ana dosa, tapi yang kecilnya itu bisa diampura dening Allah Subhanahu wa taala. Maka ning kene perbedaan ahli sunnah, kubli gampang ngafiraken wong. Makane NU sampai membikin sebuah fatwa, jangan katakan kafir, tapi katakan non. Itu bukan berarti mengganti Quran, bro. Ya ayuhal kafirun, jadinya ya ayuhal non muslim. Ya ngaco bocah gitu.
Nah ngacuy tetap kuliah ayuh al-kafirun, kalau itu terjemahnya al-kafir tetap. Siapakah al-kafir? Adalah orang yang memungkiri Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lanjan aneh sih mungkirin Gusti Allah, langka wak secara frontal mah. Langkah sing secara terang-terang buktine sok bokat beli ngandel gerutu waken wong sapirang-pirang nyerang masjid lanjan apa beli metu kabeh wong lanjan terima beli lamun masjid kin dihancurakan wong kanak-kanak. Nah kaya-kaya sing metu ning ngarep sing beli sembayang lho kek sok delengen iya kan ya kenapa karena iloke sing wani-wani kok sing beli gelem nyusep lho kek. Ya kenapa? Karena ada pertaruhan baru. Ya kan kita beli sembahyang, beli lok, ngaji. Tapi begitu masjid beli lagi diserang, berarti kita kan jihad. Kita manjing suarga sing dalan sembahyang beli. Ya, sing dalan puasa. Nah lumayan kan anak dalan anyar gini. Nah makanya jelas-jelasan saja tadi masih ada, kita tunggu saudara-saudara kita untuk apa? Untuk kembali sadar keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kafir yang kok dikit yang kesalahan-kesalahan yang wong lanjan paling anak akan acara di kuburan itu kafir, nyembah kuburan yang durung tentu. Makanya aja gerak di kafir-kafir akan dikit. Coba teliti dulu. Kenapa? Karena hukum itu tidak bisa ditetapkan hanya sekedar melalui ndeleng, tapi ditelusuri, diselidiki apa yang dia lakukan lagi ning kuburan. Bakal wis jelas-jelas katon yut ngaluk duit eh enggak bokat. Yang rata-rata memang lanjut apa maning sing mimpin ustaz tekan kuburan apa paling ilah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah iya ilah hadrati syekhun al-fatihah wa ila arwaki jami'il muslimina wal muslimat wa ila rohi bapak taswan bin siapa aja kena kamad ya kadang-kadang bini bapak ini dewek beli kelingan ya ya alfa teha terus yang dibaca apa kul huwallahu ahad yang dibaca apa ayat Al-Quran apa mung salah genah baik ini bapak saya kudu dikapirakan. Nah iya ya kunku lagi apa lagi dong ngakakan wong tua lah sih jakan kudu ning kuburan bari weruh bari ngerasa kaken kita tiba kali mancing menek desi ngarane wong urip dibeli selawase ananing kene pasti mancing mengalam kubur makanya dalam bab kematian kaya marawis Sunan Kalijaga kan pernah dawakan ya apa dawe Sunan Kalijaga ya kan turi ya so jatuh apa ayo kamu rajin jenguk bae orang ayo sok tembangakan turi putih ditandur di kebun agung ono celeret di banyak boiro kembangnya apa turi putih ditandur turi putih ditandur ning kebon apa sih jekang turi putih iku asal kata mituturi mene tekan dadi kanda apa tanda perkara kang putih kang ditandur ning kebon lah kebon agung sih siapa kebon agung ku bahasa kenene kuburan. Kenapa? Karena sing ditandur ning kono kudu wijil, kudu pang, kudu wiwitan, tapi sing dikubur menu. Maka diarani kebon. Berarti lagu Turi Putih itu adalah lagu tentang kematian. Ditutup
Duri kelawan perkara kang putih kang ditandur ning kebon agung. Kenapa? Karena uripe menusaku celeret albar sedela celeret. Nah uripe sampean ki perangsakan celeret ini waya dan durung suwe di kedolanan mimian dolanan dagang-dagangan ya sekine ya wis dagang temenan. Nah, makanya wong wadon membeli yang olahraga kulebak yang wong lanang masih suka dengan olahraga. Kenapa? Karena memang sifat wong lanang itu adalah job yang paling hebatnya itu dolanan. Wis, maka wong lanang ku sifatnya dola. Makanya ketekang tua gaya guyon bae wong lanang mah. Iya itu watak. Tapi maka wong wadon beli yang guyonan. Kenapa wong lanang pengennya guyonan? Sebagai pekerjaan wong lanang bisa nih ditekuni. Kenapa? Karena dia hobi seneng nih dolanan. Jadi menganggap marawisan atau beli serius guyon ya. Iya dibayar serok beli bisnya beli. Nah ya tapi ya seneng-seneng bae alhamdulillah gede ya alhamdulillah oli pas ongkos bae alhamdulillah. Tenang kader gurung dirabi ora ya. Bedik. Nah iya karena laki-laki mah hobi tapi bakal wong wadon enggak bisa. Karena semua hobi, semua permainan perempuan itu akan menjadi kenyataan. Bakal wong wadon lagi cilik dolanan masak-masakan tempo gede masak beneran lagi ciliknya dolanan dagang-dagangan waya gede dagang beneran lagi cilik dolanan anak-anakan waya gede nganak. Nah iya makanya wong wadon enggak pernah menganggap itu mainan itu sungguhan. Makanya celeret kehidupan manusia ku celeret ku apa sadela yang perangsa kita ki durung suwe masih dolanan masih tepel tepelan kan celeret ketemu duwe putu bae uripku kerasa beli ning tuane kerasa beli ora kerasa sote tempo ndeleng putu ciwis gede putu yang ki ya lah iya rasa sote tempo waya tangi krengkek si beli bisa kaya bengen tangi ki ya kudu mundur iya. Nah iya maka kula sering ngomong kelas wong kan ABCD bakal masih nom masih cilik mah berarti kelas A dan matane masih awas raine masih ayu awake masih atos barange masih terus pokoknya awa jadi lempeng nabai jika gimana nih ya pokoknya kelas A bakal rada tua dawis manjing kelas B celerete gitu. Maksudnya kelas B kan ya mata-mata wis mulai rada bureng kupinge rada udah kendase gampang bengel gigire bengkok boyok ya nguyuwe besir ya besir berarti kini wis golongan kelas sedela beli sing ameng B celeret gua sawise B E dela maning nanjak ke kelas C gua maksudnya jangan kelas teh ya sorok bae mangan wis mulai camat cimi melakune ya canggang jenggeng nguyue ya cerat-cerat iya kelas A kelas B kelas mentoge ya mentoge wong mending kelas D maksudnya ya wis tinggal kari dibuntel diduduk diuruki dietek-etek mancing ning kebon agung celeret tiba nyemplung mbok kira kembange opo oh, ternyata kembange wong urip ning alam dunya makane aja sobot aja blaga aja kadiran uripe sampean ning alam dunya mung sacleret sade sade ini tadi kidung-kidung ngelingaket itu hadis itu yang penting bakal yang ngaji ke hadis ya katakan hadis duduk hadis ya bilang jangan hadis ya tapi untuk memotivasi manusia kan bisa-bisa saja ya kayak modelnya para wali mungkin mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hadis tapi dibentuk menjadi sebuah notasi dibentuk menjadi sebuah lagu ya kan lagu tentang kematiannya mau digawe turi putih ning kidungnya ya kan anak kidung zaman bungen kah ya yen besok mariang eman ya 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 yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelima
lintang alit gumlar ing siti. Sawujud tanan naurip mung isun karo sampean benjang belah yen sampun akhire zaman. Apa jakun kan kun ku kidung wong arepan mati kun gua yen besok mari ngeman sampean wis lagi cekak-cekak naja serengenge ku kaya kembar lima pating kerlobuk. Nah iya lagu kin cenderung dalam dunia seniku disebutnya Cirebon Begot. Kenapa Cirebon Begot? Karena kin dilakon tentang kematian Sultan Cirebon Syekh Matang Batang Haji. Dibawa ya geger konene dibuka maksud kowe tulis bening buku. Ya kenapa? Karena kisah Cirebon Begot ini subhanallah wah, peralihan kesultanan. Makanya kini dadine geger kok. Setelah wafatnya Sultan Sepuh kan gini kan geger itu bagaimana ya waduh urusan dan urusannya dewek mau keraton pun mah ya kayaknya ini usah aja melu-melu sekali kerutuk-kerutuk pak yang kayaknya mah waya ziarah ya ziarah usah aja melu-meluan itu yang bener ini wes menengah apa aneh sekali urusan dan yang kayaknya ini bebriben ya yang kayaknya bisa entah kan aneh sing ngurusi dewek karena kesepuan anak kanoman kita menjagatnya wong der Dermayu wilayah bagian lanjan alhamdulillah kebagian cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai ini bulan Rajab ya Rajaban itu bina itu wis dorna bayang kok gak pegel deyak bucakanku entah harapan ngomong bita harapan ngomong sesat anggar dikirimi berkat masih dipangan dah kaderga nah iya masih butuh melu bangun masjid beli melu patungan beli teka-teka pengen nguasai masjid enggak lu wong kapi ini enak temen sih laku wong di mana yang bocok ini enggak iya wis ning lanjan enak mokenin waya anu kantong edi tabu yang kantong ditabu beduk ditabu adan teman-teman ngelakasin dongol-dongol halo durung be diadani jam 10 nih kayaknya. Wah, pernah kejadian, wah. Adzan jam 10 ya bocah karepe dewek, ta bocah kurang sin jam 12. Ya. Tapi jawabannya ki logis konon ka. Jadi dewek ke jam 10 awan karena masjid dilaka sing nunggu ni, mancing slep buka mixer, buka mic, buka nucek mic wah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar jam 10 awan. Geger beli. Wah, lah mending lanjut ke selanjut ke kakak yang berutuh ngente ini bocah pun peragat adan tuh. Begitu peragat adan wah dituar-tuar dumbangi bakai dan angot aja masjid jirainya tuhan menyasa-nyasa kakak geluang jam 10 adan apa maksudnya yang bocah beli waras ya cengar-cengir apa ngomongnya ya sampai yang ngumbangi siapa yang ngumbangi ini kono kenapa yang ngumbangi kita ya karena yang kono kuji adan jam 10 mari apa dari kita majan adan jam 10 ku sekedar nyacak dan mau esok sampian ki ana wong adan waya subuh lah kasing teka jemang menek wingi awan waya duhur ana wong adan lah kasing dongol asar ana adan maning lah kasing marak maghrib ana adan lah kasing teka isa ana adan ora ya ora lah kian kita adan jam 10 dika pada menek ya apa-apa awas hati-hati buka diadani jam 10 gila kesin dongol nah iya ya makanya memperingati Isra Mi'raj itu sendiri ya bukan hanya sekedar perjalanan Rasulullah tapi iktibar dari pengalaman perjalanan itu ternyata Rasul membawa perintah yang maha hebat perintah yang maha dahsyat perintah yang akan menyelamatkan manusia dunia sampai apa? Perintah sholat dan sholat itu amalan yang disempurnakan oleh Rasulullah bengen-bengeni anak sholat anak Nabi Adam anak sholat Ibrahim anak sholat makanya wong bengen mau suruh kabe ini lanjan waktu subuh Nabi Adam
dalam waktu zuhur Nabi waktu asar Nabi Yunus waktu maghrib Nabi Isa waktu Isa Nabi Musa minal witri rakatal tri gusti kula kanjeng Nabi Muhammad pengen oh gitu anak jana ning kitab ngendi bokas ngandel sok dicek ning kitab ya ana tu talibin wis dhuwur ngajine wong pengen bocah sekine sing masih ndep-ndepan blagai dadi ka nang wong pengen ngapalaken syarate salat syarate wudu bari nembang sampai apal ka sampai apal Allah wujud kita mbak kok apal sindi apal bari nembang ya nah iya sholawatan rada dawa istighbaran rada dawa bari apa yang bari nembang sih. Jadi mempermudah orang belajar itu ternyata dengan budaya sing mau ne ora apal dadi apal sing mau ne ora bisa dadi bisa siapa tahu karena mau ne belajar laka tulisane melayu ne ngalor muni ne ngidul singkanane khairu man wati asyarra wal musyafa'ati fil waro karena krungu ne nggo kuping ya airo man wato ya sarong betul ya kan khairu man wati asyarra wal musyafa'ati fil waro terus wangsalan nek nang ajur kan lah airo man wato ya sarong iwal musawai bing waro mainan da diulak wali kan ya nah iya jadi pembelajaran-pembelajaran mengen dari sanad-sanad tertentu dari ilmu-ilmu tertentu untuk lebih mudah diajarkan lebih mudah dididikan akhirnya digunakanlah tata budaya digawekakan gamelan digawekakan marawis ini marawis kin kan sekalipun musiknya itu kebanyakan ini alat musik dari Arab dan sekitarnya tapi ternyata mempunyai notasi Jawanya juga bisa masuk ya kehebatannya bangsa Indonesia khususnya bagian wilayah Indra ayo bin makosidaan Araban ayo Jawaan ya ayo itu hebatnya kenapa karena notasi kita itu di atas rata-rata notasi wong anak mau anak enam kan pitu do re mi fa sol la si do lumene kakene wayake ake anak pelog anak prawa ya nah iya pelogane priwen prawane priwen ya selendrone priwen durung wilayah wetanan subhanallah makanya dianjingin nada apa apa ya nyetatis lho santri kene kongkon nembang Arab pinter tapi serok wong Arab kongkon nembang rong bulu ewu melekuk serok ukurannya ke nah iya kene kongkon nabi solawatan ya mau bisa solawatan ya kan wong dising solawatku wong Jawa tapi kalimatnya kayak wong Arab fasih siapa tahu bakal ditakoni endi mubtada endi khobar urup li enggak orang rumaring tapi lempeng wajahnya ku ya kayak mau selawatan coba ulangi maning selawatannya bisa iya selawatan apa baik yang penting Arab mudine aja Allahumma salli wa sallim ala salli wa salim saye kenang apa dina dudu duna kenang apa diwacane dina
li bisa jawabnya, tapi wacanya bener buat cekin. Ya, ayah sok, kenapa ala sayyidina, kenapa sayyidina dudu sayyiduna? Karena ningkene niki ala, ala itu adalah harfu jar, sayyidi itu majrur bi ala, wa ala matu jarihi kasro, makanya diwacanya sayyidina. Sekalipun beli paham, wacanya bener, hebatnya wong dermayuki. Orang baru tata bahasane mubtadane enti jare enti majlure enti naate menti manute menti, tapi bacaane bener itu karena apa? Karena hebate guru yang ngurukane. Begitu ala sayyiduna, aja sayyiduna salah sirako. Mending bokonan kadang-kadang gitike kena. Salah sirako. Sayyidina. Ya. Nah, iya. Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan da'i fi dawami. Serok, siapa sih nyalaka kening bacaannya? Padahal beli ngerti, mau ditakonnya beli ngerti sih. Kenapa sayyidina? Ya mampu, singkanannya saye. Wuh, menengah baik. Ya sing penting bener bacaannya apa urusannya ya. Ya sekalipun orang-orang di mubtadan di khabar itu kehebatan guru ya gulak lan panjenengan sami. Nah makanya guru ku kuduana wonge, kuduana wonge. Marung zaman sekin kan ke guru lah ke wonge, yang ke guru ini sih Google je. Iya kan? Nah iya akhirnya begitu salah wacane apa Google bisa ngalokakan? Anda salah membaca. Oh nendarakan ya Google kah? Iya Anda memasuki jalan pamanayahan. Ya Google kayak Google tidak bisa mengingatkan, sekalipun kamu bisa mendapatkan ilmu dari Google bisa, tapi Google tidak akan bisa memberikan barokah terhadap dirimu. Tapi bakal ngajinya karo kiai sing diguru ini sampean kah ngelbengin dong akan. Ya Allah moga-moga ilmunya kita sing tumempel ning para santri kepada manfaat. Moga-moga apa sing diajarakan ning masyarakat bisa manfaat, bisa nyelamatakan masyarakat dunia sampai akhirat. Mrebel wah tengah wengi kiai ndongakaken anak santri. Tapi Google ndonga beli. Beli. YouTube ndongakaken beli. Beli. Makanya Google bisa memberikan ilmu bisa, YouTube bisa memberikan ilmu bisa, tapi tidak bisa memberikan barokah. Makanya ngaji kudu anak guru. Guru we, nenek, kenapa nantinya bisa mengapa salah menafsirkan, salah menyimpulkan. Nggak santri ke guru ning kiai, wis dadi wong sugih, alhamdulillah. Akhirnya DWK mengadakan penelitian dalam perjalanannya, ya DWK ngelaku toriko di dalam perjalanannya DWK mendaki manuk sing gempor. Beli bisa mabur sewiwine tugel, akhirnya manuk mau beli bisa mendindep pipis bah. Tapi selawas-selawas ternyata manuk sing semono tugele masih urip. Ternyata apa? Ternyata batur-batur yaki blulung-blulung tekak nganteri panganan, kin tekak nganteri panganan. Akhirnya dalam perjalanan dia mikir, oh berarti wong urip lamun menengah baiga Gusti Allah tetap ngupai dalan pangan. Jadi ya wis meneng baik berarti bakale dadi urip. Akhirnya balik sing perjalanan wawara ning kiai ne. Oli pengalaman apa? Anu jek kiai, kula ku ningal manuk lempoh. Suwiwine tugel, beli bisa mendi. Akhirnya manuk mau meneng baik ning tempate tapi dipai mangan ning batur. Bature. Terus kesimpulannya, kesimpulan kula, bagian kula beli mekaya, bagian kula dekem bae, bagian kula ning umah bae, pasti bakal dipai mangan ning Gusti Allah. Bener beli kesimpulan kini. Bener beli. Bener. Berarti kurang jejer. Kenapa? Guru langsung kemuyu. Loh, kiai kenapa sih kemuyu? Ya kenapa kamu mengambil kesimpulan sing dipikirakan manuk sing lempoe? Kenapa kamu tidak berpikir untuk menjadi manuk sing empani mangan sing wong lempo? Iya kan? Ya iya karena bakal pikirannya wong males, oh berarti meneng baiknya berarti kita pasti kena ngapa mikir dadi pengen dadi manuk lempo? Coba mikir dadi manuk sing berkas sing empani wong. Ngarang mikire mono akhirnya ngarep-ngarep bantuan corona bae dikakek.
Iya, karena hati ini beli waras. Bahkan hati ini waras, ya ngapain kita mengharapkan bantuan corona? Justru saya yang mampu harus membantu orang yang kena efek corona. Butuh kita sih rebutan bantuan, bro. Kadang-kadang sing sugih ki beli nyadar motor duwe mobil ana gulang wani rembel ngantri ning kantor pos kalem beli sim ka manusa kinki ana maning kene sing mokonanku ayo ya punten semono nengku ya kita mana punten ya wah ya punten semono nengka ya kenapa karena kita berpikir untuk menjadi orang yang stagnan. Tapi ya mah jangan jadi orang stagnan dong, jadilah orang yang positif, orang yang terus bergerak. Di saat ada bencana, jangan kamu menjadi orang yang meminta sumbangan, tapi jadilah kamu orang yang memberikan sumbangan. Orang gini mah dadine menusanya dong kabeh. Ana dana bantuan boro-boro nambah. Ana bantuannya ana pira, Bu? Ana 20 ton. Wis tambahi sing kita 3 ton maning. Sing sugi-sugi tambahi maning 2 ton maning. Ya racak. Barang ki madadine beli racak wis karuan bantune semono ning dalane ki mrojol pisan separo. Iya. Wis makane wis aja nyalakan siapa-siapa. Wis bokat dudu rezekine Dika, wis kari meneng wis ora uli aku. Mau sekali orang uli merencang-rencang ngancil-ngancil anggar orang uli maning sekali denguka habis tau gak ya Allah rapapa orang uli bantuan gak Gusti asal kula masih kuat mangan amin asal kula masih kuat tetukuan amin utangnya bisa lunas kabeh yo ngampeng sing duwe utangnya. Nah iya jadi mengambil kesimpulan ya bener bener seolah-olah itu adalah kesimpulan yang benar, tapi seorang guru akan berpikir lebih maju. Kenapa kamu mikir untuk menjadi burung yang lempoh? Kenapa tidak menjadi burung yang bergerak, burung yang memberikan, oba burung yang memberikan santunan? Jadi duduk karena menengek. Oh, maka nunjuk ya iya supaya hidup tuh dinamis, hidup tuh semangat. Ya nona magulane dewe kesempet sempet curiga karo wong-wong sugiku. Kenapa? Karena kula pengen belajar zuhud. Maka ketika duwe guru sugi saya curiga, bener ta beli guru kita sugi. Ya kenapa? Karena guru kula sing pengen melarat-larat pengennya ki. Guru ki melarat-larat sehingga ketika ke guru karo guru sugi saya curiga. Aja-aja beli bener guru kita ki. Ya kenapa? Karena pada waktu pun kan zamannya ustaz kan lagi melarat. Jadi melarat ketemu karo melarat kan akhirnya menjadi koalisi melarat. Iya, akhirnya jadi koalisi. Tapi begitu ketemu dengan guru yang sugi, ternyata kebutuhan saya disuplai oleh beliau. Sing penting sira gelem belajar, ki bakal wiridan cap ki kanggo ning omahe. Ning jero wiridane ning kene, ternyata enak juga ya dadi guru sing sugi. Iya kan akhirnya dididik, oh ternyata sugi melarat enggak ada urusan. Apa maning begitu ketemu karo kiai sepuh. Jadi ana salah sawiji ning dina seorang santri guruwe ki melarat bantat kok. Enggal dina enggo ngempani dheweke karo guruwe urip ning pondok ki apa menggawene enggak bajala. Nah, so esuk jala bro oli sedina kun yentok enggo dina buan. Akhire jare guru nang berarti wis lawas ke guru ning kene. Kun mah bakat kono pengen luwih hebat maning sok gatien tunggal seperguruane kita. Mendi anane ning kota. Arane siapa? Arane kun todok akeng. Akhirnya si santri mangkat. Begitu mangkat digulatin ing kota kun, laka maning sing aran kun ku mung siji. Umay tingkot pedong mobil sabirang. Pirang, beli salah wong ten nodokaken. Iki jare santrine ki. Akhire blados teka. Apa? Anu je kula ku dikongkon ning kiai kula mengkene. Ya wis iya bener. Bareng karo kita maune mondok ke. Akhire dilatih dididik. Sampeyan je kiai akhire sira curiga jeneng kita. Apa kecurigaan kita ya wis kotak ngekaken kabeh duit kian ning golongane sing ora bener untuk apa supaya pada gawe diskotik gawe kian ah iya daripada kian di ngekaken ning wong sing ora karuan masih mending disimpen kita ning para kiai akhirnya ditokaken kanggo zakat digolokaken kanggo masjid kanggo nyatungi yantim piatu fakir miskin akhirnya dheweke mikir terus juga waran ya guru ira kok
urip ning alam dunia ku aja tomak banget ning dunia ku ndlongop dheweke. Ya masa aja guruwe kita tomak. Guruwe kita beli duwe apa? Apa yang sing tomak ku dheweke? Dunyane pirang? Pirang. Wes kon mah. Monon mah. Kene mah kita beli bisa nguruk ning kono suwe-suwe. Kian bali ka maning pesen kanggo guru wira aja nemen-nemen gulati dunia. Ono ini susah uripe. Ning perdalanan balik ki ngrumuk ning ati gemang saya guru kita sing ora gablek apa-apa daranane doyan dunya seneng ning dunya tomak ning dunya. Nah, akhirnya begitu tekan ning guru maning assalamualaikum waalaikumsalam pripun jejong alhamdulillah ji guru pun kepanggih karo batur sepergurane sampean pesen apa si santri garap ngomong priwen beli ngomong priwen. Ya wikan aja ngomong wikan duduk ning tanah sira diomong apa. Halo Je Kiai guru kula sing ngrika ku ngomongaken sampean ku aja tomak ning dunyaku. Wah begitu santri ning ngomong mekonten terus deluk tumrotos banyu mata. Napa Je guru bener jo omongane guru ini apa? Kenapa? Karena setiap kali kita nawur jala bayangane ki ulimas sekembu. Kebruk maning balang maning bayangannya kita ku gruwal ana duit kandekan. Jadi ternyata si ngaran toma itu bukan dari penampilan, keinginanmu untuk mengumpul-ngumpulkan dunia. Jadi yang namanya juhud itu bukan sekedar penampilan. Jadi saat sampean melarat kita belajar juhud ya itu belajar wis terpaksa dika juhudku Ika meceplok weh karena bengene kita ini domong mekonon wak lagi melarat kita kore doyan kienor yang juhud temen jerong hati ya itu juhud bis laka dari yang makin nah iya jadi juhud itu bukan karena kemiskinan juhud itu di saat engkau lagi kaya tapi tidak membutuhkan dunia pujareng komo tapi sekalipun kamu miskin apa mesti juhud ndurung tentu yang ngendasing gerung sang baik iya kan. Nah iya mikir maning proposal ngajok nane menti maning ya bupati anyar kader kedurung meruning kita ya. Nah itu makan deh. Jadi Isra Mi'raj itu mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bergantung kepada apapun, tidak bergantung kepada siapapun, tapi bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muga-mugia kulak lan panjenengan sami teng dalu sapuniki ketemuan kulak lan panjenengan sami bisa membuka alam pikiran kulak lan panjenengan sami, bisa membuka mata hati kulak lan panjenengan sami, kulak lan panjenengan sami gumantung maring Allah subhanahu amin ya rabbal. Kun mas sampean arep ngomong terus-terusan beli-beli yakin marepan wisan dadi ayo kulak lan panjenengan sami bareng-bareng nyuwun dumateng Allah subhanahu wa'ala hadhihi niyah wa'ala kulli niyatin soliha wa'ala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'ala alihi wa sahbihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi syai'u lillahi lahum al-fatiha. Iyaka na'budu iyaka nasta'in ihdinas shirata shirata ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidha ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri al-Qur'an kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semantan wan saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.